Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan bilangan cacah besar. Pada video sebelumnya, yaitu video ke-607 tentang bilangan cacah besar halaman 6, telah dibahas tentang beberapa pengertian yang berhubungan dengan bilangan cacah. Di antaranya apa yang dimaksud dengan bilangan cacah, lambang bilangan, nama bilangan, nilai tempat, dan nilai angka. Pada video kali ini akan dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bilangan cacah besar. Perhatikan tabel nilai tempat lambang bilangan 1 sampai 100.000. Hal-hal yang penting untuk diingat adalah 1. Kelompok nilai tempat. Kelompok nilai tempat terdiri dari satuan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, dan seterusnya. Kemudian, nilai tempat. Nilai tempat terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan, miliaran, puluh miliaran, ratus miliaran, triliunan, dan seterusnya. Ingat, pada setiap kelompok nilai tempat itu terdiri dari satuan, puluhan, dan ratusan. Kita ambil contoh lambang bilangan 1. Karena terdiri dari satu angka, maka angka 1 menempati nilai tempat satuan. Ingat, setiap bilangan jika dikalikan 10 akan naik satu tingkat dan 0 akan diletakkan di belakangnya. Ambil contoh, lambang bilangan 1 dikali 10. Maka di belakang angka 1 ditambah 01. Dan posisi dari angka 1 akan naik satu tingkat yang tadinya berada di nilai tempat satuan, sekarang pindah ke nilai tempat puluhan. Sehingga 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Ketika 10 dikali 10, maka di belakang angka 0 ditambah 01. Dan 0 yang tadi menempati nilai tempat satuan naik satu tingkat ke puluhan, dan satu yang berasal dari nilai tempat puluhan naik satu tingkat ke ratusan, sehingga 10 kali 10 hasilnya menjadi 100. Begitu pula dengan 100 kali 10 hasilnya menjadi 1000. 1000 kali 10 hasilnya menjadi 10.000. 10.000 dikali 10 hasilnya menjadi 100.000. 100.000 kali 10 berapa ya? Selanjutnya, tabel nilai tempat lambang bilangan 1 juta sampai 100 miliar. Pada pertanyaan sebelumnya, yaitu 100.000 kali 10. Ingat, setiap angka jika dikali 10, maka angka tersebut akan naik satu tingkat dan angka 0 diletakkan di belakangnya. Sehingga 100.000 kali 10 menjadi 1 juta. 1 juta
dikali 10 hasilnya menjadi 10 juta. Dan angka 10 juta sudah dibahas pada waktu kelas 3. 10 juta kali 10 berapa ya? Ya, 10 juta kali 10 menjadi 100 juta. Kita lihat pada lambang bilangan yang dimulai dengan 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, dan 100 miliar. 1 juta terdiri dari 7 angka, 10 juta terdiri dari 8 angka, 100 juta terdiri dari 9 angka, 1 miliar terdiri dari 10 angka, 10 miliar terdiri dari 11 angka, 100 miliar terdiri dari 12 angka. Kita masuk pada pembahasan halaman 8. 10 kali kurung buka 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kurung tutup. Kita perhatikan yang di dalam kurung 10-nya ada 6 kali, berarti menghasilkan 1 juta. Sehingga dapat ditulis 10 kali 1 juta. Dan ini dapat dibaca menjadi 10 kali 1 juta. 10 kali 1 juta hasilnya 10 juta. Dan dapat dibaca menjadi 10 juta. Ingat, bilangan yang terdiri dari 10 kumpulan 1 juta ditulis 10 juta dan dibaca 10 juta. 10 juta adalah suatu bilangan dengan 10.000 kumpulan 1.000. Sehingga dapat ditulis 10.000 kali 1.000. Perhatikan gambar berikut. Dimulai dari angka 0, kemudian 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta. Kurung tutup. Perhatikan, perkalian 10 yang ada di dalam kurung sebanyak 7 kali, berarti menghasilkan 10 juta, sehingga dapat ditulis 10 kali 10 juta atau dapat dibaca 10 kali 10 juta. 10 kali 10 juta hasilnya 100 juta atau dapat dibaca 100 juta. Ingat, bilangan yang terdiri dari 10 kumpulan 10 juta ditulis 100 juta dan dibaca 100 juta. 100 juta adalah suatu bilangan dengan 10.000 kumpulan 10.000 atau 10.000 kali 10.000. Perhatikan gambar berikut. Dimulai dari angka 0, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, sampai 100 juta. Kita perhatikan pada peta jumlah penduduk Indonesia sebanyak 257.913.000. Maka dapat ditulis lambang bilangannya seperti ini, 257.913.000. Dan ini dibaca 257.913.000. Untuk menentukan nilai tempatnya, maka kita buatkan tabelnya dulu. Tabel nilai tempat 100 jutaan. Ingat, lambang bilangan 100 juta itu angka satunya menempati 100 jutaan. Kemudian kita masukkan
jumlah penduduk Indonesia yaitu 257.913.000. Nah, sekarang kita lihat pada tabel. Angka 5 itu berada pada nilai 40 jutaan, sedangkan angka 2 menempati nilai tempat 100 jutaan. Kita masuk ke halaman 9. Tuliskan jumlah penduduk Amerika Serikat, Tiongkok, dan dunia. Kita buatkan dulu tabel nilai tempatnya. Kita awali dengan lambang bilangan 100 juta. Kemudian diikuti dengan Indonesia 257.913.000. Kemudian Amerika 299.398.000. Kemudian Tiongkok 1.311.020.000 dan dunia 6.593.000.000. Kita perhatikan dari 10 jutaan ke 100 jutaan, maka tinggal kita tambah angka 0 di belakangnya. Dari 10 jutaan ke 100 jutaan pun sama, tinggal ditambahkan angka 0 di belakangnya. Dan tiap-tiap angka akan naik satu tingkat, yang asalnya dari 10 jutaan naik ke 100 jutaan. Begitu pula dari 100 jutaan naik satu tingkat ke miliaran. Masih di halaman 9. Tuliskan bilangan-bilangan berikut ini. A. Bilangan yang menyatakan jumlah 10 kumpulan 100 juta adalah 1 miliar, ditulis titik-titik. B. Bilangan yang menyatakan jumlah 10 kumpulan 1 miliar adalah 10 miliar, ditulis titik-titik. C. Bilangan yang menyatakan jumlah 10 kumpulan 10 miliar adalah 100 miliar, ditulis titik-titik. Ingat, setiap bilangan jika dikalikan 10 akan naik satu tingkat dan 0 akan diletakkan di belakangnya. Jawab, kita perhatikan. Jawaban A, yaitu nomor 1. Jumlah kumpulan 100 juta sama dengan 10 kali 100 juta. Artinya menjadi 1 miliar. Nomor 2, jawaban untuk B, jumlah 10 kumpulan 1 miliar sama dengan 10 dikali 1 miliar. Hasilnya menjadi 10 miliar. Yang nomor 3, jawaban untuk C, jumlah 10 kumpulan 10 miliar sama dengan 10 kali 10 miliar. Hasilnya menjadi 100 miliar. Kita perhatikan, ini ada penambahan angka 0 di belakangnya. Demikian beberapa penjelasan tentang bilangan cacah besar pada halaman 8 dan 9. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.